Pengadilan Negeri Batam hari ini Jumat 31 Agustus 2018 kembali menggelar sidang pra-peradilan atas perkara dugaan penipuan terhadap penjualan lahan yang dilakukan pengacara Dorcas Lominori. Sidang pra-peradilan atas perkara ini dengan agenda pemeriksaan saksi dipimpin oleh Hakim Tunggal Reni Pitua Ambarita, dihadiri oleh tim kuasa hukum Dorcas serta tim dari Kepolisian Polda Kepulauan Riau. Di hadapan hakim, saksi Yeni Tari yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Dorcas mengatakan bahwa hubungan antara korban dan pengacara Dorcas sebelumnya adalah partner kerja di salah satu kantor hukum milik korban Hartono yang juga merupakan rekan seprofesinya sebagai pengacara. Kalau beliau berdua itu adalah partner, selain itu juga beliau berdua memiliki hubungan pribadi yang saya ketahui. Jadi selama saya di kantor hukum, saya melihat Ibu Dorcas bersama Bapak Hartono bersama-sama di pengadilan, bersama-sama bertemu klien, bersama-sama liburan ke Singapura, selalu bersama-sama mereka berdua karena mereka memiliki hubungan yang lebih dari sebatas partner di dalam pekerjaan. Saksi juga mengatakan bahwa dirinya baru saja mengetahui bahwa pengacara Dorcas ditangkap oleh Satreskrim Polresta Barelang pada Kamis 9 Agustus 2018 lalu. Untuk diketahui, seorang pengacara yang juga bakal calon legislatif dari Partai Gerindra, Dorcas Lominori, diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Satreskrim Polresta Barelang karena diduga melakukan penipuan terhadap rekan seprofesi, yaitu pengacara Hartono dengan modus menjual lahan fiktif seluas 1.000 meter persegi di Nongsa seharga Rp250 juta. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.